Oke guys, ya kembali lagi di channel saya Rahman DN98. Ya hari ini kita kedatangan kapal Berni ya, yaitu kapal Labobar. Jadi kapal Labobar ini dia dari Jayapura ya guys, dari Jayapura. Ini semua sudah sandar di pelabuhan Manokwari. Jadi sandarnya di hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 23 Juni 2023. Dan ini lagi proses sandar ya guys di pelabuhan Manokwari. Dan ini tepatnya di jam 8.30 ya, KM Labobar sandar di pelabuhan Manokwari. Dan ini juga penumpangnya padat juga ya guys. Jadi KM Labobar ini bertepatan juga untuk apa ya, mudik ya, mudik lebaran. Ya guys, buru bagasinya sudah naik ya. Bagasinya sudah naik. Ini guys, situasi di dermaga ya. Ini penumpangnya sudah mulai turun ya guys, dari atas kapal ke dermaga. Ini tangga depan sama tangga di bagian belakang ya. Jadi masing-masing tangga ini ada petugas yang berjaga ya, dari tangga depan, tengah, sampai di tangga belakang ya guys. Dan terus di bagian belakang sana lagi ini ya, lepas sampah yang ada di atas kapal ya. Nanti ada mobil pengangkut sampah yang bertugas ya guys. Sedangkan yang di bagian tengah ini itu lagi pemasangan selangnya guys, untuk air ya, permintaan dari kapal. Ini penumpangnya sudah mulai turun ya guys, di depan juga sana ya guys. Guys, penumpangnya masih proses turun ya, dari atas kapal ke dermaga. Lanjut ke pintu keluar ya guys, untuk ke bagian terminal ya. Bagian depan ini lagi proses ini ya, pemasangan sling.
guys, jadi di bagian depannya karena lagi proses kontainer maupun para layar atas kapal ke dermaga ya. Dan ini penumpang juga sudah turun dari atas kapal. Mereka dari tangga pertama yang di belakang juga ya. Jadi ini penumpangnya juga lumayan padat ya guys, yang turun dari Jayapura ke Manokwari ya guys. Dan penumpang yang sudah turun sudah diarahkan ke pintu keluar ya, di bagian ujung sana. Padat sekali ya guys penumpangnya ini. Oke guys, jadi saya mau infokan ya, KM Labobar ini dia dari Jayapura Surui Nabire ya guys. Dan pelabuhan sekarang yang lagi dia sandar ini di pelabuhan Manokwari. Yang nantinya setelah dari pelabuhan Manokwari, dia lanjutnya di pelabuhan Sorong ya guys. Jadi ini ya. Ini ya guys, penumpangnya juga padat sekali ya. Jadi ini penumpang turun maupun yang naik nantinya ini padat sekali ya guys. Jadi ini sekarang ngasih penumpang turun ya dari atas kapal. Jadi untuk penumpang naik belum diarahkan ya untuk masuk karena penumpangnya sudah berada di bagian terminal penumpang sana ya guys. Guys, penumpangnya juga masih padat ya. Oke guys, ya, satu lagi saya mau infokan untuk kondisi Manokwari ya. Ini cuacanya ya guys, mengenai cuaca ya. Ya, cuaca di Manokwari ini lagi ekstrim ya. Jadi beberapa hari ini cuacanya buruk sekali guys, berhujan, angin kencang juga sama ombaknya. Dan ini juga kapal sandar di pelabuhan Manokwari. Ini cuacanya juga lagi ekstrim juga ya guys, lagi mendung ya saat ini. Jadi kita tidak tahu juga nantinya setelah dia keluar dari pelabuhan Manokwari dia menuju ke Sorong ya, tapi sepertinya cuacanya lagi buruk ya guys, karena cuaca saat ini lagi buruk ya. Guys, jadi ini ya kondisi di dermaga saat kapal ini sandar ya. Ini padat juga ya guys penumpangnya.
guys. Sebagian juga kan penumpangnya sudah ini guys, turun ya, darat kapal yang sudah keluar di pintu keluar ya, sudah diarahkan oleh petugas yang berjaga. Dan di bagian depan ini lagi proses muat lagi guys, kontainer yang ada di depan sana yang nantinya dimuat di atas kapal ya. Ini penumpangnya masih turun terus ya guys, payah penumpangnya padat sekali ya. Yang penumpang dari Jayapura, Surui sama Nabire ya, yang turun di pelabuhan Manokwari ini. Dan juga sana belakang sana juga guys, belakang sana lebih padat juga ya guys. Lagi yang di depan sini guys, padat sekali. Terlihat bagian depan ya, ini lagi proses muat kontainernya dari dermaga ke kapal ya. Mereka sudah dimuat ya. Guys, penumpangnya padat sekali ya. Berangkat ya, padat sekali ya. Ini harus mudik ya, mudik lebaran ya guys, banyak juga yang pulang kampung ya untuk lebaran. Dan ini penumpangnya padat sekali ya. Sudah, tinggal sudah.
guys, ini penumpang yang mau rencana naik di atas kapal ya. Padat sekali nih guys. Sana ya. Oke, guys, ya, ini kondisi di pelabuhan Manowar ya guys. Jadi guys, KM Labobar ini sedikit lagi ya sudah mau berangkat. Oke guys, ya jadi ini KM Labobar sudah berangkat ya dari pelabuhan Manokwari menuju ke pelabuhan Sorong ya guys. Dan ini kapalnya sudah berangkat ya, keluar dari pelabuhan Manokwari menuju ke pelabuhan Sorong ya guys. Oke guys, ya mungkin video saya sampai di sini saja. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen juga ya guys. Oke, terima kasih.